Ya Allah ya Udah waktunya ngaji lagi nih Mana ada PR lagi yang Ustadz Budi Aduh Afan Ustadz ya Kemarin Ustadz ngasih soal kita-kita belum bisa jawab nih encang harus Ustadz ya? Encang mana? Encang ya Allah Encang eh? kemana encang eh? ya ya Allah Mantu orang tuh? Encang! bentaran, bentaran ambil minum dulu teh minum kan apa elah lihat enggak ini riswa riswa karena enggak bisa ngerjain pr Iya benar benar itu enggak ada hati hati aja deh ada tahu emang padahal kan enggak ada makan siang gratis betul aduh ya rob ini zat gara gara kita belum ngobrol berdua cang pr kemarin oh iya 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 itu kan belum sempet diskusi itu yang ditanya Ustaz budi tentang posisi kita, terima iya yeah. <laughs> jadi jadi kita belum bisa jawab nih jadinya nih hmm. saat ini ya. <laughs> yeah. ini anu udah buka saat Asik. udah baca terjemahan hmm. oh, iya, iya. tapi nggak ada juga Sanit. emang posisi itu saat <laughs> izin <laughs> kasih waktu saat <laughs> <Yeah. laughs> boleh satu tapi bukan bukan ini suakan bukan <laughs> kan anu, lewat <laughs> menghakim kita iya, ya, ya <laughs> apaan yeah. belum bisa jawab kayaknya apa ya apa ya tapi insyaallah okay. insyaallah kita cari, gitu, eh, murid, yeah. murid. Jadi kita akan Tetap, diskusi lagi untuk mendetailkan lagi, Insya Allah, Sate. Izin ya, Sate. Siap, 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 siap. siap. Bukannya, Bukannya siap, siap. nggak adab nih, Sate. Nah, gimana? Jadi kita jadi aneh nanya. kan. Nah, maaf, Sate. Pertanyaan belum bisa Allah. dijawab malah nanya ya balik. Iya, nanya lah, nanya lah. Jadi ketika nah. kemarin kan Sate bahas itu tentang doanya mm -hmm. malaikat, Ustaz, setelah mm -hmm. e, ditanya oleh Allah, justru mm -hmm. malaikat langsung me mengatakan kalau subhanaka lana itu so. mm -hmm. uh, dan itu menunjukkan bahwa ketika malaikat nggak tahu pun justru mengembalikan pada Allah mm -hmm. posisi yeah. uh, apa yang dia dapat itu semua ini mm. gimana set pendalamannya tuh gimana set ini ini ayat dulu ya nah. ayat lah kan ramadan ramadan pembuka ayat enak banget ya, ya kan ngaji Quran ini kan kan Uh, begitu malaikat yang sudah kita ceritakan sebelumnya ya. Ya, ya. Nanti yang belum ya ke sono aja. Baik, ya, ya. balik. Balik, <laughs> balik episode ya, sebelumnya benar, ya benar, benar, kan? Benar. Uh, begitu malaikat di oleh Allah disuruh menjelaskan nggak bisa. Hmm. Kan dia langsung ngomong, hmm. kalu subhanaka la ilma lana illa ma hmm. inna antal alimul hakim." Ya. Malaikat berkata, "Ya Allah, maha suci Engkau." Hmm sesungguhnya kami tidak punya ilmu kecuali yang kau ajarkan pada kami. Sesungguhnya engkau maha alim, maha berilmu, dan maha hakim yang memiliki hikmah. Nah, begitu, itu ayatnya begitu tuh. Bunyi ayatnya bahwa malaikat tuh sebenarnya kan cuma pengen ngomong gini nih. Tahu nggak malaikat? Nih jelasin, nih apa nih jelasin, nih apa jelasin. sebenarnya cuma bilang nggak tahu aja tahu. ya kan hmm. kayak kita kalau di uji guru nah, yang contohnya ya, hari ini ya, kan ya, ya kan <laughs> ya. Ya. <laughs> ya. Ya. <laughs> tapi nggak bawa nggak bawa teh nggak ya. <laughs> <laughs> bawa teh nggak bawa riswa nggak tahu <laughs> ya. <laughs> ya, ya, ya. ya, disuguhin gak minum juga ini kan <laughs> ya. kan Nabi Ibrahim lu dapat tamu malaikat, malaikat kan ya. Ya. tapi berupa manusia ya, kan suku apa tuh sapi, sapi panggang Alat tak kulun, nggak kalian makan ini, mereka tangannya nggak menggakuni, <tuk> karena malaikat iya. suku makanan, ya kan? <tuk> Emang gitu, kita 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 ya kan? <tuk> oh, iya. Nggak ada yang kita minta, gitu. Iya, <tuk> betul, betul. <tuk> <tuk> yeah, jadi itu malaikat sebenarnya cuma pengen tadi bilang, tuh nggak tahu, ya mohon maaf guru, kan gitu sebenarnya kan? Mohon maaf ya Allah nggak tahu. Tapi yang pertama poin paling pertama itu yang paling kelihatan dan ini menunjukkan bahwa makhluk itu kalau mulia, <tuk> sekedar ngomong. Kalimat sederhana saya nggak tahu itu nggak begitu kurang indah hmm. oh. kurang indah lihat kalimatnya hmm. subhanaka itu kan bertasbih betul, dulu betul. jadi malaikat itu eh, apa bertasbih pada Allah dan nggak pernah putus nggak pernah lelah ya, ya, ya. bahkan dalam keadaan dia enggak tahu aja jadi tinggal dia. ngomong nah. ya Allah maaf saya Tengah tidak tahu ya. tinggal gitu doang hmm. tapi nggak gitu bunyi ya masih memuji subhanaka masuk cingkau ya Allah kalau kalimat Subhanaka itu kan kalimat yang para ulama mengatakan maknanya adalah eh, apa menafikan dari Allah semua sifat yang kurang dan negatif. Ya, iya. Artinya Allah itu nggak ada negatifnya, nggak ada kurangnya, gitu. Ya, iya. Artinya ya Allah, kalaupun kami tidak tahu ini kami ya, iya. baguslah nih kata Subhanaka itu lihat ya. Kalaupun kami nggak punya ilmunya itu bukan karena engkau yang nggak punya ilmu tapi kami yang nggak punya ilmu. Oh, iya. luar biasa. Itu kan maksudnya gini, kalau itu kan, kan gini, kan Allah sebagai guru nih. Yeah. Kan gitu kan mengajarkan mm -hmm. karena, uh, walaupun ini riwayat doif ya, yeah. tapi dijelaskan oleh para ulama di segala macam, dan uh, ini juga tidak berhubungan dengan hukum. Itu, eh, yeah. uh, di riwayat itu, sekali lagi hadis doif, Nabi mengatakan, "Adabani robi ah, tak Dibi, mm. uh, tuhanku mengajari aku adab." Uh, Faahsana tak dibi dan itu sebaik-baik adab, gitu. Maka itu sebaik-baik ilmu adab yang diajarkan kepadaku. Jadi Allah itu ya guru. Allah. Makanya ketika ketika orang yang berilmu disebut alim, iya. ternyata Allah itu alim, hmm. nah gitu kan, yang maha berilmu. Iya, iya. Kalau ini ahli ilmu di dunia manusia ahli ilmu iya, ahli ilmu iya. ahli ilmu, iya, iya. tapi Allah alim, hmm. yang maha berilmu. Iya. Wafauku kulli di ilmin alim. Di atas semua yang berilmu, ada yang maha berilmu. Nah, berarti sekarang Allah ini ya guru, yeah, Berarti Allah kan yeah, ngajarin kan? ke uh, malaikat dan ke negara. Itu, saat itu betul. Ya. Berarti nah posis posisinya sebagai guru, buka. nah kan itu kan subhanak. Hmm. Jadi, kalaupun aku ini sebagai murid, tidak tahu ya Allah yeah. gitu ya. Uh, itu bukan cacatnya, bukan di Engkau, oh, gitu ya. Yeah, bukan yeah, di Engkau, yeah. tapi di saya sebagai murid. Yeah ini kalau nanti kita belajar ya iya, iya, iya. itu buat guru kemurid bagus banget ya menarik so. ya kan itu subhan. jadi maksud saya kalimat malaikat itu kok ini ya eh, eh, sekedar bilang saya enggak tahu gitu sih indah banget karena makhluk mulia La ilama alam tanah gitu. kami enggak punya ilmu kecuali kalau engkau yang ngajarkan ilmu iya, pada sih, kami bener. itu apa-apa tuh, apa tuh, itu Lid. ini Sat. bayangan anak tuh memang seorang murid dengan guru tuh level hmm. kedekatannya level tinggi hmm. karena ketika tahu bahwa dirinya nggak ngerti ini hikmah nih ya hikmah betul nih hikmah, hikmah yang ya. coba hmm. anet misalnya dari kisahnya hmm. malaikat bersama Allah Ta'ala ini jadi ketika dia nggak mengerti pun itu kan sebenarnya kelemahannya dia gitu betul kelemahannya dia hmm. tapi dia tidak menyalahkan Allah yang memberikan ilmu ya. tapi justru ini bukti bahwa dirinya hmm. nih lemah gitu Zat. Betul. itu kan menurut saya, menurut Ana, suasana seperti itu suasana suasana adab ya Allah Ana menyebutnya apa ya? adab yang benar-benar adab gitu Zat. bukan sekedar adab gitu Zat. karena kan ada orang Zat, kalau nggak dapat sesuatu tuh simpel aja ah, guru saya nggak ngajarin ini perasaan kemarin nggak nyampein ilmu ini gitu. atau hmm. ah, Pak, kemarin perasaan gurunya enggak ada, ada, ada saja sisi-sisi hmm. sisi Alasannya ya? iya. Udah nyalain guru. nyalain gurunya gitu Sat. ada saja emang sisi. gitu ada nyalain guru ada saat ada ya. Oh, ada saat, ya? hari, hari ini ada, ada. Kok, kok, nyalain guru ya. guru diajak berantem aja ada Aduh, ya, kan sih, guru <laughs> di penjara aja ada Aduh, ya kan gara-gara muridnya ada iya. nyalain doang orang oh, ngajar gitu aja <laughs> zaman zaman medsos kayak gini Sat Budi kan dulu Sat. <laughs> misalnya saat anak kuliah ngerjain tugas akhir oke 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 kan kita tuh Sat, kalau ngerjain tugas akhir tuh untuk datang ke dosen pembimbing, Sat. geter Zat, hmm. geter saking kita tahu bahwa wah ini kalau dikasih masukan doomelin, pasti gitu wah ya? waduh ya Allah Zat. <laughs> hmm. Hari ini kita, kalau kita ingin ketemu sama dosen untuk istilahnya apa sih revisi hmm. segala macam Zat, itu dosennya melakukan kayak gitu, ada ginian Zat, ini mudah sekali untuk membuat posisi guru jadi nggak nggak mulia di hadapan murid Zat. Misalnya maksudnya apa? Maksudnya ginian tuh apa maksudnya? Ikan misalnya gurunya Meresponnya dengan posisi hak guru, zat. saya belum bisa menemukan, bertemu dengan Anda, atau menentukan, okay. atau memelin, atau mungkin oh. keluar kalimat bahwa kamu, uh, kamu nih belum siap dalam oh. sisi ini. Lihatlah, ini yang keluar adalah Hah? Pak. Waktu saya bisa segini, Pak. Eh, ini justru kalimat-kalimat tuh di screen ngomong gitu ya. Hari ini kan ada satu suasana kayak gitu, di screenshot <laughs> segala macam itu. Hmm. Nah, belajar pada malaikat ini, zat dirinya salah, zat. tapi justru dia mengembalikan itu semua karena bukan Allah yang yang mengajari kesalahan pada seorang malaikat tapi kembali kepada dirinya. Ya, eh, Allah ini mah ada level tinggi, Sat, kayak tinggi gini. Ya. Bukan 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 Allah yang salah. Betul. Kalau guru bukan guru yang salah. Kira-kira begitu satu. Kalaupun kami tidak bisa, nggak tahu ilmunya, nggak bisa jawab yang salah kami. Iya, iya, iya. Kan begitu ya. Betul, betul. Ya, kan? <laughs> ya benar sih Hari betul. ini orang kurang ajar anak anak tuh kadang-kadang. Ya. Ini kan gara-gara, ini gara-gara nih, gara-gara. Hmm. Mereka itu cuma diajari otaknya, tapi ya. tidak dibina jiwanya. Oh. oh, jadi sasarannya cuma hanya otak. Iya kan, otak apalagi sekarang ya. dengan kayak gini orang sosmo browsing hmm. hmm. apa, ya. itu kan informasi melimpah. Ya. Akhirnya jadi sampah ya. kan. Ya. Betul. Kebanyakan informasi jadi sampah, Betul. sementara eh, jiwa nggak pernah dibina. Ya. Hmm. Sekarang kan gini lah jauh gini jauh-jauh nih. Kalau belajar di dalam hazanah Islam. Ya. Alhamdulillah hari ini yang mudah-mudahan ya ini mudah-mudahan ya mudah-mudahan pesantren-pesantren di Indonesia itu sebagai sebuah pusat sekolah agama gitu ya yang luar biasa mudah-mudahan masih diajarkan kitab-kitab yang isi tentang adab menuntut ilmu mudah-mudahan gitu mudah-mudahan begitu ya ya mungkin ya ini mungkin ya mungkin negara kayaknya harus punya aturan deh. Masuk so, pesantren nggak mengajarkan kitab adab menuntut ilmu, hmm. ya kan? Hmm. Kalau itu mah nggak pantas jadi pesantren kali gitu. Yeah, yeah. Nah, jangankan pesantren, sesungguhnya itu harusnya dipelajari di depan, sebelum so, belajar ilmu pada guru itu. Adab yeah. dulu saatnya? Adab dulu lah. Yang... Makanya al-adab qabr ilmu, ilmi, qoblal ilmi. Yeah, ya kan? Itu uh, semboyan besar dalam ilmu, di ilmu Islam itu. Mm. Jadi adab dulu baru ilmu. Yeah, yeah. Makanya Imam Malik waktu kecil kan, yeah. uh, Uh, waktu mau belajar pada orang sangat cerdas di zamannya, hmm. uh, orang itu disebut dengan sebutan robiatur roi, hmm. itu bukan nama tapi itu uh, sebutan apa ya kayak macam gelar karena hebatnya ya, ya, gitu, ya. robiah itu musim semi, roi itu otak logikanya, otak, ya. jadi seakan tuh bunyinya menjadi uh, apa ini orang punya otaknya musim semi terus kan kan ada otak musim gugur ya kan <coughs> ya udah ya, ya. <coughs> ya, ya. kan? otak musim gugur tau gak ya Allah kan itu saking ya, pinternya nah Imam Malik itu gurunya Imam Malik tuh hmm. Imam Malik masih kecil hmm. waktu mau belajar kata ibu ibunya nanti nanti nanti, 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 nanti sini sini kalau ibunya dirapikan Dipakein baju yang rapi Dipakein sorban sebagai penuntut ilmu dengan penampilan kayak gini loh penuntut ilmu tuh penampilannya setelah itu kemudian ibunya dah berangkatlah ambil dari Robiatur Royi adabnya sebelum ilmunya. Oh, gitu. Ya. Itu Islam tulis ya, ya, ya kebayang, sehingga nggak ya. ada lagi tuh mahasiswa kurang ajar jawab. Besis, pak, maaf pak, saya nggak punya waktu. <laughs> ya Allah, ngajar itu. Ini menunjukkan saat dari sejak Adam alaihissalam dengan adanya malaikat itu bahwa tema adab itu memang posisi awal dalam urusan mendapatkan ilmu. Seth. Betul 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 betul. Dan apalagi ini bermula dari adabnya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu itu Langsung disambungkan dengan keberadaan Allah Seth. Hari ini kadangkala -kadang uh -huh. ilmu hanya ilmu Seth, Tanpa adanya uh -huh. Allah SWT Sehingga kalau aneh paham bahkan di rumah tangga Seth, Ketika kita sebagai orang tua, ayah misalnya Seth, uh -huh. uh, uh, Ingin mendidik anak-anak kita dengan semua kurikulum ilmu Apapun sekolah gitu uh -huh. Kejadiannya adalah uh, semua serba terjadwal dan schedule uh -huh. Seth, pagi jam segini belajar, belajar apa belajar apa belajar apa sehingga kalau terlewatkan pembelajaran itu ini akan membuat uh, hukuman bahwa ini akan tidak dapat kamu ilmunya seperti ini okay. dan itu yang menghilangkan bahwa semua kehidupan anak-anak itu kan juga ada skenario Allah hmm. bisa jadi di waktu itu anak tidak siap dalam proses belajar bisa yeah, jadi yeah, betul, -betul. betul kan bisa betul, jadi ini, ada, saya bisa jadi saya kasih gak? contoh yeah, gamblang yeah, ya yeah. nih dan Ya kalau saya boleh cerita lihat ya. Mm -hmm. Ini dulu saya belajar sama guru saya ini. Yeah. Eh, apa ya? Ceritanya ini. Dulu saya pernah belajar sama salah satu guru. Saya ini eh, ini sampai saya umur sekarang nih. Mm -hmm. Itu saya bisa katakan saya belum pernah punya guru eh, dengan ilmu seluas itu kecuali beliau. Allah gitu Allah. ya. Allah. Itu guru saya di Masjid Nabawi. Masih ada udah meninggal rahimahullah. Hmm. Namanya Sehatiyah Salim RA. Yeah, yeah. Itu uh, saya belajar ke beliau gak lama, gitu, mm. karena kemudian beliau wafat. Mm. Uh, saya mungkin dapat sekitar setahun lah, gitu. Yeah. Pas di akhir-akhir menjelang beliau wafat itu, itu kadang beliau nggak datang, mm. kan? karena sakit, yeah, sakit. Yeah, betul. Itu uh, beliau itu orangnya sehat awal sebenarnya, mm. cuma dia sebelah belakang di kursi roda itu. Mm. Dan terus, dia kalau datang itu napasnya terengah-engah, ngos-ngosan gitu terus hmm. nanti duduk di kursi itu duduk beberapa detik untuk nafas ya, dulu baru dulu, kemudian ya, ya. membuka satu kata satu kata dibuka ya. baru ngomong lancar gitu. ya, ya. tapi kalau udah mungkin sakit gitu ya nggak hadir ada yang menarik dari pandangannya hmm. di mesin Nabawi saat itu itu majelis paling besar ya. ilmu murid paling banyak ya, ya. dan saya ingat waktu itu saya belajar satu kitab-kitab hmm. 10, 10 salam Nah itu eh, menariknya ada belum kita duduk, -duduk nih hmm. 5 menit 10 menit 15 menit. Enggak ada. Itu belum datang. Enggak datang. datang. Guru guru tidak datang. Saya itu wallah ya. Hmm. Tidak pernah melihat sekalipun. Ya itu terjadi cukup lama. Berbulan-bulan. Ya? Tidak pernah melihat sekalipun ada orang ngomel. Gitu. Allah. Ya, udah pergi-pergi hmm. pergi hmm. aja gitu. Karena udah 20 menit. Enggak ada. Tidak ya, ya. ada pengumuman. Tidak ada pembatalan. Enggak ya, ya. ada. Enggak ada sama sekali. Ya, ya. Gitu. Kenapa? Karena kita tuh murid. Gitu. Ya. Ya kan untuk diajari punya adab pada gurunya. Guru nggak datang tunggu aja. Yang tadi Walid bilang ya. tuh itu hikmah Allah hari itu untuk kamu. Ya. Apakah belajar itu hanya dapat wawasan dari guru? Pokok itu naik belajar enggak? Anda nunggu. Hmm. Nah, ini nunggu nih. Ini, ini nunggu nih. Nah. Ya. Tema nunggu nih ya, ya. Kita pikir nunggu itu nggak ada nilainya. Oh. Ada Mas. Nabi pernah bilang hmm. tuh. Ini, ini menarik nih. Hmm. Jadi namanya intizar al faraj itu ibadah, jadi menunggu solusi itu ibadah. Hmm. orang punya masalah nih, hmm. ya kan, berharap sama Allah, berdoa sama Allah. kita menunggu solusi ya, ya. Allah. apa ya solusinya nih semua ya masalah saya ya, ya, ya. nih. nah masa menunggu itu, itu ibadah. jadi orang beriman tuh kalau panjang, menurut dia ya. kalau panjang kira-kira masa menunggunya kok belum datang solusi, buat orang beriman tambahan pahala, hmm. ibadah. itu kan nilai nah sekarang saya kalau itu adalah menunggu solusi saya menunggu guru tunggu aja wong majlis halakot zikir itu kan nah, halakot iya, ilmu iya, iya. halakot zikir itu kan ya allah itu e, nabi mengatakan kalau kalian melewatinya maka gembalakan dirimu hmm, itu, itu, <laughs> itu <laughs> iya. kita marotum farta'u kalau kalian melewati majelis ilmu gitu mm -hmm. tuh gembalakan dirimu di situ jadi kayak padang Bad rumput oke okay. nah. itu kayak padang rumput nah. kan kan itu ulama bilang gini itu artinya itu orang lewat hmm. karena kalimat idam marortum hmm. itu lewat, lewat. Le dia bukan mau ke majelis itu bukan lewat aja kebetulan kok ada majelis ilmu kata nabi lah buat digembalakan dirimu di situ hmm. kenapa itu tuh orang nggak sengaja menuntut ilmu duduklah di situ hmm. ya kan hmm. uh majelis ilmu nih duduk aja hmm. 5 menit 10 menit nggak hmm. datang juga ternyata gurunya kan hmm. tapi anda dapat banyak hal di situ hmm. ya kan hmm kesabaran, ya. Yeah. keberkahan, yeah. ya kan, sakinah, yeah. dilindungi malaikat, yeah. visabilillah sampai pulang ke rumah. Persis. Itu tuh enggak ada nah, kalau di kita sekarang, nilai ya itu. Kalau sekarang Masad, ya yeah. kan? Enggak datang gurunya. Yeah, gak kan? Gak ya kan? Habis. Gimana sih ini? nggak enggak yeah. profesional. Yeah. Apalagi kalau <laughs> ya kan kalau udah usah pakai bayar misalkan yeah. ya. Ada majelis yeah. ilmu yang misalkan dia harus masuk berinfak infak gitu oh. tuh habis udah ya yeah. viral itu juga sih ilmu kalau, ilmu kalau transaksional uh, gitu ya saat. berfokus pada guru itu memang menjadi pelajaran mahal untuk kehidupannya berarti kalau di tema ini karena di dalam kelas menunggu guru ternyata kehidupan nyatanya banyak hal mereka harus melewati fase menunggu oh gitu iya kan? betul kan betul itu biasa aja kayak tadi contohnya menunggu 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 kan yeah. orang karena karena hari ini semua instan yeah. ya pengen tahu yeah. instant yeah, tuh betul. ketik Pat, browsing betul. klik selesai semuanya Akhirnya kita tidak tidak memiliki mentalitas untuk bersabar, yeah. untuk menunggu, yeah, untuk yeah. menunda, yeah. mendelay sesuatu. Yeah. Kita nggak punya itu, kemampuan yeah, 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 yeah. itu akhirnya. Nah, 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 itu skill soalnya, tinggi, soalnya, soalnya. itu kan skill tinggi. Yeah, Bayang yeah, yeah. tuh, kayak tadi contohnya, ketika menunggu solusi adalah ibadah. Yeah. Oh, itu nilainya. Yeah. So okay. Okay. Berarti potret ayat tadi saat eh. itu adalah potret pertama kali. Ibaratnya malaikat itu menunjukkan adab yang terhadap gurunya atau murid terhadap gurunya. Karena begitu saja bilang ya yaitu ya. Ya, kan itu ya. kalau kita mau mengambil pelajaran bahwa tadi ya e, karena nabi mengatakan bahwa Allah tuh ya mengajari saya Betul. ada jadi guru ya. melalui Jibril ya. gitu kan kalau kalau wahyu datang gitu. artinya posisi posisi Allah sebagai guru itu hmm. nanti akan turun kepada nabinya melalui malaikatnya ya. sang sang mentor ya, ya. ya kan Nah, makanya Nabi berkata kepada umatnya, hmm. "Itu kalimatnya juga gitu. Aku ini diutus sebagai guru untuk ya, kalian. Ya, ya. Dalam kalimat Nabi yang lain, eh, aku ini sesungguhnya adalah ayah kalian, hmm. mengajarkan ilmu pada kalian, hmm. jadi aku ini ayah sekaligus guru. Hmm. Makanya itu kenapa eh, kalimat luar biasa, menurut saya, eh, adalah ini kalimatnya Dr. Khalid Asantut As hmm. ya, bahwa guru itu adalah 'al-Ab' ar-Ruhi." Ayah spiritual, ayah spiritual. Oh, ya. nah. karena ya. Nabi mengatakan itu, ya. aku ini ayah kalian, ya. yang mengajarkan ilmu pada kalian. Nah pendidikan belas hari ini, kok buru-buru guru menganggap sebagai ayahnya, ya. kan? Tapi dulu saya kecil Perasaan saya jumpai, Lulit. guru adalah ayah, guru adalah ayah, gitu. Mereka itu benar-benar Memperlakukan kita, ya, ya. cara memanggil kita, ya, ya, ya. cara menyapa kita, ya. cara mengelus kita hmm. itu hmm. rasa sentuhannya ayah, ibu. Ya, ya, menarik, Hari ini karena transaksional ya. Kan? <laughs> lu bayar berapa ke gue, gue ajarin <laughs> lu ilmu kan. Masih menarik <laughs> tentang itu. Satu, cara malaikat mengagukan Allah tentang kesalahannya, tapi justru kembali pada malaikat itu sendiri. Hmm. Nah menunggu itu pun, Satu, menurut anak, ketika menunggukan justru melatih kita untuk berhusnuzon pada guru, lisan kita justru malah keluar kalimat-kalimat positif tentang gurunya dan itu enggak sederhana kalau hari ini. Gitu ya? Ya malaikat sendiri kan kesalahan di pada dirinya tidak menyalahkan Allah. Udah, udah, udah hal ada. Hal yang sama kalau yang salah saya. Betul. Itu. Hal yang sama saat ketika mungkin kita belajar tapi gurunya tidak hadir. Justru harusnya kita mulai mengkoreksi diri kita. Sebelum kita mengkoreksi guru kita. Yang A itu bayangin ane bayangin A gitu saat bener, Sampai sampai hmm. ada tuh sampai kayak gini Ini contoh adab ya. Hmm. Hmm. Contoh adab luar biasa tuh. Uh, umpamanya ini contoh, ini ada banyak contohnya, yeah, yeah. banyak banget yeah. dalam sejarah Islam. Uh, contohnya siapa ya? Inilah contoh Imam Malik. Mm -hmm. Nanti ada seorang alim, yeah. madhabnya Maliki, yeah, yeah, gitu yeah. kan? Kemudian uh, dia itu, dia itu miara itu, miara anjing, mm -hmm. karena nampaknya tidak aman daerahnya saat itu, mm -hmm. maka anjing itu taruh dia di luar jaga protes sama sebagian orang. Anda ini ulama madhabnya yeah. Maliki. Yeah, yeah. Anda kayak nggak tahu aja Imam Malik Hati, berfatwa yeah, pantang yeah. anjing gitu kan? Hmm. Jawabannya gitu. Kalau Imam Malik hidup hari ini bukan anjing di piara, taruh terus di sini. Hmm. <laughs> Kalau itu masih mending ini ya. Yeah. Tapi artinya nggak ada, nggak gini. Imam Malik dulu kan kurang canggih fatwanya nggak yeah. ada oh, gitu, iya, kan? Iya, iya, nah contoh lagi iya, iya, yang, iya, yang, iya. yang lain, iya. papanya Imam Muhammad bin Hasan al itu muridnya Imam Hanifah iya, iya, iya. Hmm. Itu pernah ketemu Imam Malik. Kemudian ada dialog yang itu sebenarnya perbedaan pendapat debat antara pendapat Imam Malik dengan pendapat gurunya Muhammad bin Hasan syaibani itu mendapat Imam Abu Hanifah. Nah, dialog tuh debat itu disebutkan debat di Madinah karena Muhammad bin Hasan syaibani berkunjung ke Madinah. Ketemu Imam Malik. Pas berdebat di beberapa hal dalam masalah fikih. Kemudian eh, akhirnya Muhammad bin Hasan syaibani itu itu ngikut Uh, pendapat Imam Malik, hmm. contoh tentang tema wakaf. Hmm. Tema itu wakaf itu kan di mazhab Hanafi, agak berbeda dibanding mazhab hmm. lain. Yeah. Tema azan yang kita dengar yeah, nih, yeah, azan yeah, yang yeah, kita... Yeah, yeah, yeah. Azan itu sebenarnya ada perbedaan pendapat. Alafat yeah, ya. yeah. gitu. azannya itu berbeda-beda yeah. pendapat yeah. sebenarnya, ya kan? Mm -hmm. Oke, okay. uh, nah itu tuh begitu dialog segala macam. Kemudian waktu Syaibani, kok pendapat Imam Malik kuat ya? Yeah. Gitu. Hmm. Contoh, hmm. contoh tentang wakaf. Hmm. Wakaf itu kan, Imam Bu Hanifah punya pendapat yang bagaimana, wakaf itu gimana, yeah. kepemilikan nih, saya punya HP nih, yeah, yeah, ya kan yeah. kalau bukan lagi milik saya, <laughs> dia kan harus masuk ke pemilikan orang lain, pokoknya uh, saya jual ke antum, uh, uh. atau saya kasih ke walet, hmm, kan gitu kan, yeah. nah kalau wakaf itu kan keluar dari kepemilikan seseorang, kepemilikan orang lain. tapi tidak masuk, masuk ke kepemilikan iya, orang lain, iya, gimana iya. ceritanya, harta iya. begitu, uh, uh. kalau wakaf kan gitu kan. Iya, iya, iya nah, Malik menjawab kata, kata, kata Malik jawab nah, simpel gitu. kan jawab simpel nah. lah ini lo masjid wakaf ya, itu lo ya, wakaf gitu. nabi masih ada pasarnya nah, lah itu ya, lo wakaf nah, itu kamu lihat sendiri aja iya, iya. iya juga ya begitu <laughs> ya tema <laughs> adan juga gitu nggak <laughs> nggak usah rame-rame tentang adan bentar lagi adan dengerin aja <laughs> ya. ini adan nggak ada yang mengubah dari zaman nabi nih sure. gitu. Gitu. Hmm. gitu kan gitu kan hari ini kalimatnya apa yeah. andai guru saya hidup Mbah yeah, dia, ya. dia pasti akan mengubah fatwanya Allah hadap gitu, saat itu, bukan itu, kalimatnya. Ya. Oh guru saya dulu berarti salah dong. <laughs> ini Atau malah malah eh, mengatakan eh? guru juga salah juga deh. Wah, oh, guru gue yang benar kali ah, gitu kan. Artinya, nah, gitu kan, gitu kan ya, itu. Ya, ya. Cuman ini saat pertanyaan anda adalah efeknya apa saat ketika tidak menjadikan Allah sebagai guru atau sebagai sumber ilmu nih saat, terutama oh. di di keluarga lah ya. ya. Iya, iya. Oh, kita betul. Nih, misalkan. Iya. Apa betul. efeknya gitu iya, kan? Betul. Tadi tadi Walid betul. bilang kita kadang anak kita biar les matematika, les apa ya. gitu kan. Terus kalau kita, Allahnya nggak ada. Enggak ada Allahnya, oh ya, efeknya ada. apa hmm. gitu. Kan pinter-pinter juga dia. Dan hari ini ya, jauh lebih gampang lho. kalau ngejar ilmu. Kalau dia itu menang, betul, apa betul, menang gitu Dan ya. sekarang hari ini orang tip, aneh ketika muslim itu tiba-tiba tidak memperdulikan adab. Hmm. E, adab sebelum ilmu ya, itu. Ya, ya. Jadi sekarang lihat ya. Kalau subhanaka ya. la ya. ilma lana illa tanah. Itu kan termasuk adab pada Allah. Ya. ya. Saya kasih cerita dikit ya ada pada Allah tuh uh, ini kan masalah ilmu ya, malaikat bilang ya Allah kami tuh gak ada ilmunya kalau nggak engkau ajari ilmu ya, gitu kan ya. akhirnya gara-gara seperti ini tuh contoh langitnya sahabat Nabi saw itu mereka tuh para sahabat itu tuh mereka kalau ditanya Nabi tuh cukup sering jawab Allahu wa rasuluhu aalam selalu hanya oh, gitu Allah dan rasulnya iya, ya, yang ya. tahu oh iya iya betul gini gini kadang-kadang ada pertanyaan memang susah dijawabnya. Hmm. Ya kan? Nah, ya. Mungkin ya, saya. Contoh, Nabi suatu hari berkata, bertanya tanya ke sahabat gini. Atadru ghibah? Hmm. Kalian tahu tidak ghibah itu apa? Hmm. Uh, mereka jawab Allah wa Allah dan Rasulnya yang tahu. Hmm. Kata Nabi ghibah itu ahoka bima hmm. Kamu menyebut-nyebut sesuatu tentang saudaramu yang dia kalau dengar dia nggak suka. Hmm. Oke. Okay. Itu ghibah. Nah, tapi yang unik adalah kadang Nabi itu nanya pertanyaan yang jelas banget. Justru saking jelas ya malah jawabannya Allah Rasulullah juga. Sama. Nabi pernah tanggal 10 10 Zulhijjah, mm -hmm. berarti hari itu Adha ya, yeah. ya. Itu posisikan lagi haji di Mina. Yeah. Itu haji Nabi Haji yeah. Nabi kan khutbah di Mina tuh. Nabi mengatakan di hadapan sahabat. ayu yaumin hadha, ini hari apa. Mm. Padahal hari itu jelas ya. <laughs> bisa jawab ya, iya, karena iya, bisa. Kalau iya, iya. ya, sobri nanya nih, hmm. cak ini hari apa? Iya Dia kan. Jawab lah hari ini saat gitu kan saat itu hmm. ya kan. Itu kan momentumnya di Mina. Iya, iya, iya. Ya kan, kita lagi haji. Semua orang tahu kali, iya, ya kan? Iya, betul. Itu. Jawaban sahabat Allah wa Rasulhu hmm. alam. Gitu juga jawabnya. Iya. <laughs> Muridnya cerdas banget. <laughs> Coba kan. Cerdas Nabi seru. nanya lagi. Hmm. Ayu syahrin haza. Ini bulan apa? <laughs> lah kita di sini ngapain <laughs> I kita i kan i gitu kan gitu bener-bener jawaban sahabat Allah wa rasuluhu alam setelah Nabi nanya ayu baladin ya <laughs> ini negeri apa doa iya, <laughs> <Dua>. iya. <laughs> ya. ya menurut orang hari ini tuh pertanyaan receh tapi saat itu justru ada ada apa di balik pertanyaan nabi itu itu, murid. Itu. itu murid luar biasa itu murid benar. luar biasa tuh luar biasa. karena sahabat ya. ngomong gini hmm. ini kan pertanyaan nih sereceh ini kan gak receh kan ya, karena gini orang kalau usulan sama gurunya nggak mungkin dia bilang guru saya receh amat iya, Sini betul betul, betul anda betul. anda ngerti adab ya. tidak ya allah, ya kan? anda belajar jangan jangan murah. jangan ya, jangan ya. kita belajar abatasa abcd dari beliau tiba-tiba kita anggap beliau nggak ngerti ini tiba-tiba kita anggap guru kita receh sekali cara berpikir ya allah gimana jawabannya kan Nah sahabat itu sampai gini, kenapa hmm. kami menjawab Allah Rasulullah hmm. alam? Karena pertanyaannya sangat jelas. Semua orang tahu hari apa, bulan apa, di negeri apa. Tuh ditanyakan, jangan-jangan Nabi mau mengubah nama. Oh. Itu dugaan oh. sahabat. Dugaan murid lah. Ya, right yeah. ya. Dugaan murid ya. Nah, ternyata itu semua memang Nabi tidak perlu jawaban hmm. Nabi itu ketika nanya, hari apa ini nah. itu bukan jawabannya ini hari Idul adha nggak hmm. gitu bulan apa ini ini bulan tul hijah nggak gitu hmm. nabi mengatakan ternyata itu hanya mukot ya, ya, ya. anda kita khusnudin sama guru tunggu dikit aja nih guru akan nyampaikan sesuatu nih karena unik nih hmm. gitu kan cuma itu cuma untuk memancing saja yeah. nah nabi kemudian menyampaikannya oh. gitu kata nabi e innadima akum wa amwalakum haramun ka yaumikum hadha fi syahrikum hadha, fi hadha. Hmm. Gitu. sesungguhnya harta kalian darah kalian itu haram untuk ditumpahkan hmm. haram untuk dizolimi. Hmm. seperti mulia dan haramnya haram hmm. itu hati mulia hmm. sebagaimana mulianya hari ini bulan ini dan negeri ini hmm. Nah, begitu cerita ini. Iya. Itu, itu jadi guru, itu guru. Masalah, ya, kan? saya jadi kepikiran ini, Zat. kepikiran tadi pertanyaan cang itu nah. gimana? Mm. <laughs> <laughs> iya. <laughs> iya, dan, iya. Dan nah kan tebal. gini ya. Nah, ternyata kemudian di situ kan ada adab kepada Allah. <laughs> ya. ya Adab kepada Rasul. Okay. Sahabat tuh sering mengatakan Allah wa Rasulhu okay, alam. Yeah. Nanti kalau Nabi pengen jawaban, Nabi bilang, aku ingin jawaban kalian. Oh, oh baru tuh sahabat iya. nggak dijawab. Gitu aku ingin ya. jawaban kalian. Ah. Gitu. Dan sahabat paham paham. Ya? paham, paham. Allah. Kapan bilang Allah Rasulullah alam? Loh, di ilmu hadis, itu ilmu hadis dia Para ulama hadis bilang gini. E, orang punya baru saja membacakan hadis Nabi, kita membacakan hadis Nabi nih. Kita hafal kok yakin saya hafal. Ya, ya. Bunyal Islamu ala khoms. atau innamal a'malu niat. Ya, ya. Ulama hadis ngomong gini, menyampaikan di kitab mereka. E, disarankan Alangkah baiknya setelah membaca hadis kemudian mengatakan Aukama kola Rasulullah Sallallahu uh. Alaihi Wasallam atau sebagaimana yang Rasul, Rasul sampaikan. Itu adab. Itu kan adab. Oh. Gak e, harus. I, i, Tadi i, i, itu kan. Iya iya iya. Nah, gara-gara orang tidak punya adab sama Allah, mm. tidak menganggap ilmu itu dari Allah, mm. lahirnya kan Fir'aun, Korun, Korun, yeah. mm. kayak rakyat. Hmm. Kemudian dia menganggap mm. bahwa inama uti tuh oh. ala ilmin indi. Aku tuh, ya ya semua ini kan success storynya ada di saya ya kan. Ilmu-ilmu saya gak ada Allahnya. Kita sekarang bahaya loh. Kita sekarang belajar matematika nggak ada Allahnya. Ya. Belajar IPA nggak ada Allahnya. Belajar IPS nggak ada Allahnya. Kimia Wah, fisika nggak ada Allahnya. Deh. Semua ini Allah yang punya nggak nah, ada Allahnya. Kan? Akhirnya manusia merasa sok tahu. Ya. Seperti Korun tadi itu. Uh -huh. Karena tidak ada Allah, mereka menganggap bahwa semua bisa mereka selesaikan uh -huh. dengan ilmu mereka tanpa Allah. Yang terjadi, uh -huh. yang terjadi adalah uh, akhirnya banyak yang tidak selesai masalah di bumi hari ini ilmu manusia terbatas yes, yes. ya kan nah kalau di rumah tangga ada, hmm. ada ceritain di rumah tangga yeah. akhirnya e, karena mereka ingin masuk ke ranah ketuhanan ini ruang ketuhanan yeah. contohnya okay. gini oh. Allah maha memberi rizki Allah ar-razak inna oh. allahu dzul Allah itu maha memberi rizki hmm. karena kita ini semua ingin masuki ke wilayah Tuhan dan rizki dihitung semua jadi sampai ruang hmm. tawakal iyi, iyi, gak betul, ada betul, betul, betul. betul ya sampai hmm. ini saat kadang eh, gimana, gimana? misalnya gini kadang hmm. Dia ngitung nih saatnya, dia hmm. berani nikah. Kan misalkan nikah nih <laughs> gaji gaji gua satu juta <laughs> ya kan. Kontrakan iya, iya, tujuh 700. Iya, misalkan gitu ya. Iya. Belum belum ini belum ini sampai nggak berani saat nunda, nunda 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 sampai akhirnya usianya nah, ini ini, Art ini bakal dibully netizen <laughs> nih, ya kan. Iya <laughs> kan orang perlu persiapan. <laughs> orang kan perlu ini. <laughs> Gini. Saya bilang saya selalu bilang benar. Orang perlu persiapan. Betul. Orang perlu berhitung, hmm, menabung iya. juga ajaran Nabi ya iya kan. Iya. Oke. Okay? Tapi masalahnya Anda menghitung semua itu dari menyiapkan sampai menabung. Enggak ada ruang Allah. Enggak ada Allah juga. di sana. Hmm. Yeah. Lihat ayat tentang nikah, Jang. Hmm. Nah, ayat tentang nikah yeah. kan. Ya. Yeah. Ayat, ya. Ayat, yeah. ya. Uh, kata Allah wa yeah. ankihul ayyama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum. Mm. Iya kunu fuqara yughnihimullah min fadli. Ya. Yeah. Nikahkanlah uh, siapapun yang masih sendirian di antara kalian. Mm. Kalau kalian miskin, Allah cukupi kalian. Makanya sahabat ya Abdullah bin Mas'ud mengatakan hmm. iltamisul ghina bizawaj. Carilah kekayaan dengan cara nikah. Oh, <tik> itu ya kan? perlu Allah itu. Kan ada Allah betul sana <tik> gitu. <Yeah, yeah>. <tik> persiapan ya, silahkan ya, iya. Menabung itu juga perintah, ya, iya. ya kan? Tapi Allah jangan diusir. Nanti enggak ya. barokah hidup. Semua Anda hitung, Allah di mana ruang hidup kita ini? Kayaknya perlu koreksi tebal saat ketika kita punya rumah tangga, punya anak, keturunan, pasangan, dan ketika posisi Allah nggak ada, hari ini saat hmm. banyak sekali kenyataan kehidupan kita tuh hilangnya Allah, set. Hilangnya mulai Allah. dari cara kita berumah tangga, cara kita punya keturunan, set, proses lahir anak-anak kita, dan berbagai macam hal set, sampai urusan uh, tadi tema rezeki, uh, tema pekerjaan anak-anak kita ke depan, iya sih. gitu kan? Ketika Allah nggak hadir di suasana kayak begitu, ya ujungnya adalah hmm. ujungnya semua ilmu itu merasa dirinya mampu, padahal ya. dibalik itu makanya semua Allah. gelombang hari ini gelombang ateis karena enggak hmm. ada Tuhan. Kenapa? Karena emang semua ilmu yang diajarkan ke kita gak ada Tuhannya. Ya. Ya, kan? ya. nggak ada Tuhan, ya iya, enggak ada Allah sama sekali, ngomongin tentang tentang ilmu IPA, ilmu hmm. alam, ilmu apapun, hayati, nabati, enggak ada Allah. Proses lah ya, diceritain ya, gitu cuma proses alam, alam aja. aja, itu proses Tuhan itu. Ya. Itu gak ada Allah di sana, jadi ateis. Itu nah, generasi ini nggak kenal Allah, sehingga nanti semua merencanakan semuanya serba hitungan. Makanya, kenapa stres? Persis. Nah, ini generasi stres under pressure yang iya. sampai mereka kehilangan bahagia ya Allah. Yeset. karena mereka kehilangan Allah. Berai -berai -berai. gimana gimana? kita kita tetap dianggap kita murid Ustaz Mur, Iya, ya, kan, bisa, tolong, <laughs> ya, tapi ada syarat, syarat. Nah, ada syarat. Ada ada, ada. <laughs> ada, ada, ada <gindipan> syarat ada syarat. <gindipan> <gindipan> syaratnya <gindipan> PR dikerjain. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Di mana? Di mana di mana? Ibu saya Iya. ada PR. Ingat nih, ingat nih, apa tanya pertanyaannya waktu Iblis di mana waktu saat ada sidang tuh tuh. Iya, Apa presentasi Adam? Iya, betul. Malaikat itu kan Iya, benar. Ini udah habis waktunya belum kejawab juga iya, nih ya kan apa, zat? nah kejampian iya, ya kita, kita mohon iya. izin zat kalau kita <laughs> siap, siap mohon izin zat ya ada <laughs> oh, murid soalnya ya Salah juga terjadi ya adabnya kurang ya Allah, adabnya kurang ya. apalagi ya mana ya. sering motong-motong pembicaraan aja <laughs> maaf, iya, mohon maaf ya, sadi, ya. Allah, ya. <laughs> jadi ingat ya, ya. iblis di mana <laughs> iya, iya, iya. Iji ya kita udah izin sini ya